Hingga saat ini, budidaya cacing sutra masih menjadi peluang yang cukup menjanjikan. Pengelolaannya tak terlalu sulit, lahan yang dibutuhkan juga tidak perlu terlalu luas. Bisnis ini mampu menghasilkan untung yang tidak sedikit karena hampir semua pembudidaya ikan, terutama ikan hias, membutuhkan cacing sutra sebagai pakannya. Cacing sutra ini dipilih lantaran memiliki kandungan nutrisi yang sesuai untuk tumbuh kembang bibit ikan. Di dalam cacing sutra terkandung lemak dan protein yang sangat dibutuhkan ikan. Selain itu, ukuran cacing sutra yang kecil sangat memudahkan para peternak ikan dalam memberi pakan bibit-bibit ikan kecil. Jika Anda ingin membudidayakan cacing ini, maka tak usah ragu. Ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan. Bahkan dalam skala besar, keuntungan budidaya cacing sutra bisa lebih berlipat ganda. Asalkan proses pembudidayaannya dilakukan dengan baik dan konsisten, terutama dalam perawatan. Jika sobat tertarik untuk melakukan budidaya cacing jenis ini, simak ulasan tentang cara budidaya cacing sutra sederhana untuk pemula dalam video ini. Budidaya cacing sutra bisa dilakukan dengan memakai kolam, nampan bertingkat, atau menggunakan bak. Namun, yang paling optimal untuk budidaya cacing sutra ini adalah memakai kolam terpal karena kolam dengan terpal bisa menampung lebih banyak cacing dibanding media lainnya. Akan tetapi, meski bisa menampung banyak, kolam terpal tidaklah membutuhkan lahan yang terlalu luas. Sobat cukup menyesuaikan dengan tempat yang ada di sekitar rumah. Tapi sebelum digunakan, terpal harus dibersihkan dahulu dengan mengalirkan air dengan menyemprot seluruh permukaannya. Kemudian biarkan kolam kering sendiri dengan bantuan sinar matahari. Dalam persiapkan kolam perlu diperhatikan kondisi dan tempat, yaitu jangan terlalu panas dan jangan terkena sinar matahari secara langsung. Untuk pengisian airnya sendiri, sobat tidak boleh sembarangan. Agar kelangsungan tumbuh kembang cacing nantinya optimal, sobat perlu memperhatikan kualitas air yang akan dipakai di kolam. Hal pertama yang harus diingat, air kolam harus memakai air bersih yang mengalir. Adapun parameter airnya meliputi suhu pada kisaran 24 hingga 28 derajat Celcius dan pH antara 5 sampai 8, serta oksigen terlarut sebesar 2,5 sampai 7 ppm. Untuk kebutuhan jumlah debit air secukupnya saja dan tidak terlalu besar karena mengingat cacing ini sangat kecil. Dengan begitu, cacing bisa berkembang dengan baik di kolam. Langkah kedua setelah memperhatikan jenis dan kualitas air adalah menyiapkan media untuk cacing sutra. Jika media cacing tidak dibuat dengan benar, maka cacing juga tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Ada beberapa tahap yang bisa sobat ikuti untuk menyiapkan media cacing di kolam. Pertama, siapkan lumpur sawah yang sudah steril dari kotoran. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir bibit penyakit di lumpur. Setelah itu, masukkan lumpur sawah ke dalam kolam. Sesuaikan saja banyaknya lumpur dengan besarnya kolam. Paling tidak ketinggiannya mencapai 10 cm. Setelah itu, siapkan pupuk kandang di dalam bak. Sobat bisa menambahkan campuran nutrisi tambahan agar pupuk lebih lembut. Jika sudah tercampur rata, masukkan ke dalam kolam terpal yang tadi sudah diisi dengan lumpur. Terakhir, aliri kolam dengan air bersih sampai semua media cacing terkena air. Sampai tahap ini, diamkan kolam kurang lebih selama 3 hari supaya kualitas pupuk dan lumpur lebih baik untuk bibit cacing berkembang. Setelah 3 hari, kolam pun siap diberi benih cacing sutra. Langkah selanjutnya adalah menebar bibit cacing sutra ke kolam. Sebelumnya, sobat harus memastikan bahwa bibit yang akan ditebar merupakan bibit yang unggul. Untuk mendapatkannya, sobat bisa membelinya di pihak pembibit atau pengepul cacing sutra yang sudah ada dan berpengalaman. Dengan begitu, bibitnya pun lebih optimal dan terpercaya. Atau sobat juga bisa mencarinya di alam, misalnya di selokan, sungai atau saluran air lainnya. Tapi, cacing yang didapatkan dari alam harus dipastikan kebersihannya, dengan cara dikarantina terlebih dahulu supaya bakteri dan patogen menghilang. Caranya dengan dialiri dengan air bersih dengan kucuran air yang kecil. Saat menebar bibit ke dalam kolam, matikan alat filter air kolam agar air tenang. Lakukanlah aklimatisasi supaya cacing tidak stres begitu ditebar. Caranya adalah dengan meletakkan plastik bibit cacing di permukaan air kolam. Biarkan beberapa saat supaya cacing bisa menyesuaikan diri dengan suhu kolam. Jika kira-kira sudah 30 menit, buka plastik bibit cacing dan buang airnya.
Tebar bibit di kolam dengan kedalaman kira-kira 1-2 cm. Jika penebaran sudah dilakukan, sobat tak perlu memberinya pakan, sebab cacing akan mendapat makanan dari media yang tadi sudah dibuat di kolam. Setelah cacing ditebar, langkah berikutnya adalah melakukan perawatan pada cacing yang sobat budidayakan. Hal penting yang harus dilakukan adalah menjaga kondisi cacing supaya tidak stres. Pemeliharaan pertama adalah dengan menjaga sistem resirkulasi air pada kolam. Sebab, hal paling krusial untuk budidaya cacing sutra merupakan kondisi airnya. Jadi, sobat harus selalu memastikan air kolam mengandung oksigen terlarut yang cukup. Pastikan pula suhu airnya tetap di antara 24 hingga 27 derajat Celcius, tidak lebih atau kurang. Adapun resirkulasi air kolam ini sangat penting untuk menjaga kualitas air. Selain bermanfaat untuk menjaga kualitas air, resirkulasi ini juga berguna untuk tetap menjaga kandungan oksigen dan karbon dioksida pada air kolam. Ukuran filter airnya bisa disesuaikan dengan besarnya kolam. Pastikan pula filter ini menyala 24 jam, kecuali saat Anda memberi makan cacing. Pemeliharaan selanjutnya adalah dengan menjaga cacing sutra dari serangan hama penyakit yang menyerang. Hama cacing ini jika tidak diantisipasi bisa sangat mengganggu tumbuh kembang semua cacing sutra di kolam. Bahkan bisa membuat kegagalan panen. Maka dari itu, tambahkan suplemen organik yang dapat mencegah hama penyakit cacing di kolam yang bisa dibeli di toko pertanian dan semacamnya. Di tengah proses pemeliharaan ini, sobat juga perlu memberi cacing sutra pakan. Pemberian pakan sebaiknya dilakukan seminggu setelah cacing ditebar. Selama seminggu itu, cacing tak perlu diberi makan karena sudah mendapat nutrisi dari media cacing dalam kolam. Setelah satu minggu, cacing akan membutuhkan nutrisi yang lebih banyak. Adapun pakan yang disarankan adalah ampas tahu. Sebab ampas tahu ini mengandung nutrisi berupa protein kasar dan karbohidrat yang baik untuk pertumbuhan cacing. Untuk memberi makan cacing, Anda harus mematikan filter kolam lebih dulu. Setelah itu, tebarlah fermentasi ampas tahu yang sudah siap untuk pakan cacing. Tunggu hingga pakan larut ke dalam air kolam sekitar 15 menit, barulah sobat bisa menghidupkan kembali filternya. Pemberian pakan ini sangat penting untuk pertumbuhan cacing, sehingga tak boleh diabaikan. Jenis pakan alternatif lain yang juga bagus untuk cacing sutra selain ampas tahu adalah telur, bekatul dan juga tetes tebu. Langkah terakhir dalam budidaya cacing sutra adalah saat panen. Untuk panen pertama bisa dilakukan sekitar 70 hari setelah cacing disebar di kolam. Setelah panen pertama, biasanya peternak bisa memanen cacing sutra kembali setiap 2 minggu sekali. Waktu yang disarankan untuk melakukan panen adalah di pagi atau sore hari. Tanda jika cacing sutra siap dipanen bisa dilihat dari lumpur media cacing yang sudah cukup kental jika dipegang. Cara pemanenan cacing sutra dapat dilakukan dengan menggunakan serok tapi yang bahannya halus dan lembut. Cacing sutra yang didapat dan masih bercampur dengan media budidaya dimasukkan ke dalam ember atau bak yang diisi air, kira-kira 1 cm di atas media budidaya agar cacing sutra naik ke permukaan media budidaya. Selain budidaya dengan kolam terpal, sobat juga bisa melakukannya dengan menggunakan nampan yang disusun dalam rak. Metode budidaya seperti ini biasanya dilakukan jika volume produksi sudah tinggi. Penggunaan rak bertingkat bisa menghemat tempat serta lebih memudahkan perawatan. Meski memiliki potensi yang besar untuk dijadikan bisnis, namun layaknya bisnis lain, budidaya cacing sutra juga memiliki risiko. Dengan mengetahui risiko tersebut, para pengusaha bisa memperkirakan apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko tersebut, terutama bagi pemula yang baru memulai usaha budidaya cacing sutra. Kendala umum yang harus dihadapi adalah tingginya kompetitor cacing sutra. Selain harus pandai mencari peluang dan koneksi, sobat juga harus bisa menghasilkan cacing sutra yang berkualitas. Sehingga produk sobat bisa bersaing. Meski terbilang cukup mudah dalam teknik pembudidayaan, tetapi jika tidak dilakukan dengan teliti, maka hasilnya juga akan fatal. Jika teknik yang dipakai budidaya salah atau tidak sesuai, maka potensi keberhasilannya juga kecil. Bahkan sobat bisa saja gagal panen. Maka dari itu, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang tepat dalam melakukan budidaya cacing sutra ini.
Mulai dari pembuatan lahannya, perawatan, pemberian pakan, sampai cara panen yang dianjurkan. Dengan mempelajari secara keseluruhan, sobat bisa meminimalisir risiko gagal panen cacing sutra ketika saatnya panen tiba. Selain itu, jika hendak memulai budidaya cacing sutra ini, sobat perlu memperhatikan cuaca atau musim. Sebab, musim atau cuaca yang tidak sesuai juga akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang cacing. Nah, itulah tadi beberapa hal penting tentang budidaya cacing sutra yang menjanjikan. Jika sobat sudah mantap hendak membudidayakan cacing sutra, maka pelajarilah dengan saksama caranya lebih dahulu. Ketahui seluk-beluk cacing sutra, cara penanganan dan perawatan, peluang pemasaran serta gambaran ekspansi usaha yang bisa dilakukan. Sebab, jika sobat melakukan budidaya tanpa pengetahuan, hasilnya pun tak akan maksimal.